Ya, itu nanti kita buktikan ya, apakah penyebabnya, karena sekarang masih olah TKP. Dan saya juga tahunya tadi pagi jam menjelang adzan subuh gitu. Kemudian saya langsung keluar dari masjid dan langsung sholat subuh sendiri di rumah, tidak di masjid, dan langsung ke sini. Nah, di sini alhamdulillah sudah padam api, karena dipadamkan oleh Satpol PP yang kebetulan tugas piket dibantu oleh Abang Ojek gitu. Tapi tidak lama kemudian juga saya perintahkan, karena sudah diperintahkan oleh saya, tim damkar langsung datang juga ke sini. Nah, ditemukan ada korek api yang sudah berceceran, ada yang berceceran, ada yang di dalam. Korek api yang tradisional yang kayu ya? Iya, yang kayu itu. Terus? Yang kedua ada sepatu yang terbakar. Ya.